Jumpa lagi di Dunia Meong. Kucing Singapura. Kucing Singapura adalah salah satu ras kucing terkecil dan terkenal karena mata dan telinga yang besar, bulu berwarna coklat bintik-bintik, dan ekor tumpul. Memang, sebelumnya pernah terjadi perdebatan di perkiraan tahun 1970-an tentang asal-muasal ras kucing ini. Akan tetapi, setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Cat Fancier Association atau CFA, telah menyimpulkan bahwa kucing Singapura adalah ras kucing yang alami berasal dari negara Singapura. Kucing Singapura sangat bersahabat dengan orang yang dia kenal dan hewan lainnya apabila dikenalkan sejak kecil. Namun, dia agak sedikit penakut dan waspada terhadap orang asing yang belum dia kenal. Mereka memiliki kecenderungan tidak nyaman dengan suara yang bising. Menurut CFA, kucing Singapura adalah kucing yang aktif, penasaran, dan lucu. Kucing Singapura adalah kucing yang penyayang dan senang berinteraksi dengan manusia. Kucing ini memiliki kecenderungan untuk menaiki dan duduk di tempat-tempat yang tinggi, untuk memungkinkannya melihat lebih dari sekitarnya. Dalam segi kesehatan, kucing Singapura dapat terkena penyakit inersia uteri, yaitu ketidakmampuan kucing betina untuk mendorong janin keluar karena otot-otot yang lemah. Seekor kucing betina yang menderita penyakit ini memerlukan operasi sesar untuk membantu proses persalinan. Singapore Tourist Promotion and Board, atau disingkat STPB, memberikan keputusan untuk menggunakan ras kucing Singapura sebagai maskot pariwisata di Singapura. Patung kucing ini dapat ditemukan di tepi sungai Singapura. Terima kasih sudah menonton. Semoga infonya bermanfaat buat kalian. Ikuti terus Dunia Meong di video lainnya ya. Sampai jumpa.